ada jantung tapi nggak berdetak nih. Apa hayo? Nya, iya atuh, jantung pisang. Sareana, walau emak doyan pisang sama olahan jantung pisang, tapi pilih nate kudu hati-hati. Soalnya cuman jantung pisang kepok, pisang batu, pisang siam, dan pisang kelutuk aja no bisa diolah. Kali ini emak mau ambil 2 jantung pisang aja ah. Asa cukup dak buat dibikin pepes. Setelah muter-muter dapat juga, tapi cuma 2 biji, tetap alhamdulillah. Adanya ini gede-gede loh, tapi setelah kupas kecil. Biar makannya gampang, jantung pisangnya mau potong kecil-kecil ah. Rencananya hari ini mau buat pepes dari jantung pisang. Sadayana, lamun mau bikin pepes jantung pisang oge, sok gerak catet bumbunya. Ma pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, dan penyedap. Terus bumtik alias bumbu aromatikana. Ma pakai serai, daun salam, dan daun kemangi. Biar seger, ma pakaiin tomat, daun bawang, dan minyak. Sadayana, sebelum dicampur bumbu, jantung pisangnya ma kasih garam dan minyak heulanya. Iya teh, gunanya supaya getahnya hilang. Ada nih, apinya udah siap belum? Oh, ini udah panas airnya juga sih. Iya, biar mendidih. Aduh, cai nages mendidih, euy. Hayu-hayu, rebus heula selama 5 menit si jantung pisang, nak. Kalau udah langsung campur bumbu yang udah dihaluskan. Terus kukus deh selama 30 menit. Uluh iya aromana, nambah lapar pisan. Uy, Sareana. Ini dia nih yang emak tunggu. Naon deui selain pepes jantung pisang na matang. Bentar ya. Ada nih, sini piringnya kita makan yuk. Nih buat kamu. Dingin-dingin sendiri. Oh ini masih panas. Si jantung pisang teh bisa nurunin kadar kolesterol dan bisa menjaga kesehatan usus. Selain manfaatnya halus, rasanya ge sedep pisan. Rasanya pulen banget. Kayak apa ya? Kayak daging? Enggak, bukan. Kayak sayur itu, genjer. Beda ya? Pokoknya rasanya enak banget. Ada nih mah, lain daging atuh. Pokona sadayana percaya we sama mama ya. Bikin pepes dari jantung pisang teh ngeunah pisan. Sok atuh cobain, biar bisa makan enak kayak emak.